Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana aku semuanya, aku balik bersama aku Andri Tama di channel Andri Tama channel gamers emulator. Oke cuy, di video kali ini kita bakal lanjutkan lagi untuk gameplay dari game Resident Evil keempat versi GameCube yang kita mainkan di HP Android ya cuy. Nah, untuk di episode kemarin kita udah ngelawan 3 biji regenerator dan kita di sini udah masuk ke dalam tempat paling horor di game Resident Evil 4 cuy, yaitu di dalam laboratorium cuy. Pokoknya di sini kita bakalan di teror sama regenerator tadi habis-habisan, jadi di sini bakalan seru banget. Bagi kalian yang belum nonton episode sebelumnya pas kita ngelawan 3 biji regenerator itu pas awal-awal masuk ke dalam laboratorium ini, kalian bisa cek video yang ada di pojok kanan atas ini cuy. Jadi di sini kita langsung saja untuk memainkan gameplay dari game Resident Evil keempat versi GameCube yang kita mainkan di HP Android, bro. Gaskan, siap horror dagu-dagoy. Oh iya, untuk video room tour mungkin ntar dulu ya cuy, soalnya aku lagi nggak ada waktu cuy buat bikin videonya. Mungkin ntar bakalan aku bikin hari ntar aja lah ntar. Oh iya, bagi kalian yang belum subscribe, subscribe dulu cuy biar ntar nggak ketinggalan video dari aku cuy. Sini kemana ya? Bentar, sini kemana ya? Kok aku rada lupa gitu loh sama mapnya loh. Ini merah. Oh, unlock. Oh, jadi ini buat jalur balik cuy. Oke lah, berarti kita langsung aja lanjutkan gameplay dari game Resident Evil keempat Android versi GameCube. Siap mas bro, kita bakalan ke salah. Oh, inventory kita lumayan banyak cuy. Iya cuy. Ah, itu tuh ada kinclong pintunya mas bro. Dagoy man, sini kalau nggak salah. Nah, wah di sini regenerator lagi sih anjir. Sumpah, kok rada ngeri ya. Tuh nih, kita siapin dulu untuk amunisinya. Bisa benernya dilewatin bisa sih, cuma rada kurang GG gitu loh cuy kita ngegameplaynya, jadi kurang seru. Oh nice. Oh ini stok regenerator kah cuy. Oh, ini mayat-mayat cuy. Ini para ganado, para orang-orang kampung kah cuy, di stok di sini cuy, di dalam lemari pendingin. Kayaknya ini mereka bakalan dijadiin regenerator juga cuy. Ini tangan. Kaku gitu. Ih anjir. Gak bisa diperiksa lagi. Itu tuh cuy. Ada peluru rifle nice. Nih. Oh ini parasit cuy. Parasitnya kayaknya ini dimasukin ke dalam sih. Oh ini. Ini muka orangnya pucet banget sumpah. Sumpah aku baru lihat. Oh kayaknya mereka bikin regenerator ini pakai parasit khusus cuy. Ini parasitnya ini kayak laba-laba ini cuy. Ini jujur parasitnya ini kita nggak pernah ngelawan di game Resident Evil 4 ini cuy. Kayaknya ini emang parasit khusus untuk buat regenerator ini cuy. Bisa jadi, kita cek. Ah kan, wah. Jadi kayaknya pas parasit ini udah masuk dan menyatu sama tubuh body si manusia ini, mungkin bakalan jadi regenerator kayak mereka ini cuy. Jadi sumpah ngeri banget. Nggak pakai celana lagi anjir. Yaudah lah, kita masuk sini aja cuy. Oke, kita dapat hal yang paling berguna. Siap, dikunci. Jatuh satu. Salah pencet. Kita combine dulu cuy. Kok rada susah ngomong ya. Combine. Udah gugup cuy ini cuy. Sudah di combine. Ada combine. Woklek. Deket lagi lo, missing satu. Tegangnya aku anjir. 5.000. Bentar. Wait the minute, ini ada serum. Ini di bawah cuy ada serum cuy. Apa jangan-jangan mereka juga disuntik sama serum cuy? Buat dijadiin regenerator kayak gini cuy. Ini ada serum cuy di bawah cuy. Nah,
Wah, ini belum sempurna cuy regeneratornya cuy. Kayak kayak cacat gitu loh regeneratornya. Tapi parasitnya gede banget sumpah. Tuh. Ih. Ini juga rada kurang sempurna ya cuy. Mungkin ini produk gagal kali ya cuy. Ini kayaknya nggak bisa nyatu juga dah parasit sama orangnya dah. Pas hampir sempurna tapi dada sama perutnya malah menjadi bolong cuy. Kayaknya parasit yang ininya menolak gabung sama bodinya cuy. Ini ada satu lagi sih yang siap jadi nih, udah dibungkus plastik siap dikirim. Anjir. Soalnya kayaknya juga gak dijual di pasar gelap mungkin ya cuy. Bio weapon kan ini. Gak ada apa-apa lagi ya. Oke lah. Gak ada apa-apa lagi cuy. Oke kita keluar. Banget. Kita pakai ini jaga-jaga cuy. Buat jaga-jaga cuy. Kita bakalan ke mana lagi? Wah nice. Sesuatu. Blue rifle. Ini. Ada emerald. Emerald itu zamrud ya cuy. Zamrud apa bukan sih? Yang sebatu mulia kan itu? Yang tahu bisa tulis di kolom komentar dong cuy. Yang warna kuning. Kita masuk ke pintu. Bakalan ada lagi kah greget-get? Ah. Suaranya sih bukan dari greget-get. Tapi kayaknya berat banget dah jalannya dah. Apa ya yang di depan ya? Debuy. Wah 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 tempat ini. I know. Kita bisa nangkap sekali langsung 2 biji kagak ya? Bisa nangkap 2 biji enggak? Wah, cuma 1 biji doang. Cuma 1 biji doang. Gua kira tadi bisa 2. Kalau bisa langsung 2 kan jadi enak, cuy. Enak yang main cepet-cepetan di time zone, cuy. Anjir, enggak kena. Aduh, payah banget aku main. Gebakat banget aku main cepet-cepetan. Di dunia nyata aku belum pernah sih main cepet-cepetan ini, cuy. Kalian, lah, kok enggak kena ya? Kok enggak kena sih? Oke. Dadah, mereka sini. Jago. Lupakanlah ingatanku. Hapuskan tentang dia. Ada gue dah gue. Ada gue. Lebih seru anjir. Gue. Dia gak berubah ya? Gak jadi duit cuy. Tempat pembuangan. Dump. Oke. Ada yang diteket nggak di sini? Oh ada, nice. Ambil. Ada harta karun? Gak ada, berarti kita terus aja cuy. Terus. Oke, nice. Dapat lagi peluru branded gaming. Kita ambil ini. Wow, banyak looting kan cuy sini cuy. Banyak cuy, nice. Ah belum bisa ya? Belum bisa ke situ cuy. Oke kita dapat flashbang guys. Di sini kayaknya belum ada regenerator lagi ya. Mungkin di depan ntar bukan regenerator sih yang pakai yang ada durinya itu kan. Kalau nggak salah ada kan. Namanya itu apa ya? Tapi bukan regenerator. Helmillion. Apa ya? Cuy? Ada yang ingat ya? Kalau ada yang ingat bisa tulis di kolom komentar cuy. Debuy. Sini pala. Debuy, palanya pecah, bos. Hilang palanya, bos. Bisa berubah kagak? Gak bisa, nice. Bentar, es. Anjir. Bajunya kuat banget. Wah, pecah. Enak banget dilihatnya yang pecah-pecah itu cuy. Asli. Anjir gak ada punya kunci cuy. Bentar es. Aku nyari kunci es.
pakai kartunya. Asli dikurung cuy. Kira-kira menurut kalian aslinya diapain cuy di dalam kurungan itu cuy? Kemarin kan kita lihat di CCTV ada dua orang Danado cuy. Wuih, yo kui belakang. Wah, wah, wah. Rame. Kalah kau. Dagui Gaming. Ya Allah. Lari. Kalah kau. Bentar. Kita reinkat kayak gitu sih. Biar kena palanya. Panjang palanya cuy. Ya Allah. Kaget aing sob. Kaget aing sob. Bentar. Kita gocek. Samping. Kecapel nih. Kita ganti dulu. Ini aja cuy, pakai ini aja cuy. Santuy cuy. Santuy gaming cuy. Pepeo. Ya Allah, masih kena anjir. Sinilah pala kau. Dagui. Elah temannya kena juga cuy. Gak sengaja om, sorry. Kita dok, nice. Apa nih? 1900 apa 19.000 sih? Ada sesuatu lagi nih, ini cuma dicek-cek doang. Oh nice. Apa ini? Apa ini percobaan buat bikin regenerator? Ini ada hitung-hitungan mereka juga cuy. Bisa jadi. Wah, Pro Magnum nice. Udah gak ada lagi. Bisa jadi sih cuy itu hitung-hitungan mereka buat bikin regenerator. Tapi kayaknya regenerator dibikin dari salah satu dari mereka juga sih. Wah, ada tempat save nice. Kita save dulu ya cuy. Oke cuy, udah selesai nge-save. Kita bisa dagu-dagui lagi cuy. Dagu-dagui gaming last bro. Apalagi nih? Nge-frame. Nih, kosong. Kosong boy. Ngapain gue pecahin ya? Dagu. Wah, siap. Iron Maiden. Aku baru ingat. Iron Maiden ini satu buah kelemahannya ada di belakang. Dagui. Durinya cuy. Dagui. Kakinya. Dagui. Kan? Enakan Dagui Gaming mas bro. Iron Maiden satu doang kan di area ini. Jadi kalau kalian pengen lawan Iron Maiden ya gitu cuy. Kakinya tembak juga soalnya di belakang dia parasit itu satu cuy. Bikin jatuh dulu dia. Wah, di sini ada tabung gas. Padahal bisa dipecahin itu. Oh ini aku pakai glitch ya cuy. Biar larinya rada cepetan dikit. Karena ada sesuatu dah. Levi Desu, but from, what? Nice. What? Apaan tuh? Take it. Banyak tuh sini looting cuy. Kita ngelawan bos ya? Saddler ya sini cuy. Lawan Saddler kagak sih di sini sih? Yang lawan Saddler di sini siapa cuy? Eda apa sih Leon ya? Kok aku lupa ya? Ini juga kayak daging-daging gitu loh cuy. Apa ini daging dari anu tadi? Iron Maiden. Misteri sih. Gak tahu aku cuy. Oke, nice. Ada harta karun kagak? Aman ya. Iron Maiden. Jadi bedanya Iron Maiden sama regenerator itu kalau Iron Maiden itu ada anunya cuy. Ada durinya.
Kalau regenerator nggak ada duri. Sama Iron Maiden itu ada parasit di belakang badannya. Pew. Ada yang nggak mati ya? Ada yang nggak kena ya? Bentar lihat dulu dong. Nggak mati semua. Mati semua. Wow. Wih, 5.000 anjir. Langka tuh burung. Masih kita 5.000. Ganado-ganadonya aja paling 1.000-2.000. Lebih kayak burung cuy. Anjir. Nice. Ah, inventory kita penuh mas bro. Taruh sini aja dah. Cubung sini aja dah. Beretakan banget cuy. Sorry banget lah. Ntar aja lah aku anunya lah. Aku rapiinnya lah. Halo om. Berapa napan om? Wih, air aku dibawa cuy. What are you selling? Bentar, kita bisa ternak apa-apa nih. Ada yang bilang beli Killer 7 aja. Tapi ada yang bilang lebih kuat berakan butterfly cuy. Kayaknya untuk maksimal tembakannya lebih kuat berakan butterfly mungkin ya cuy. Tapi dari informasi yang aku dapatkan, katanya berakan butterfly itu lebih stabil sih aimnya cuy. Kalau Killer 7 katanya ya cuy, katanya juga cuy lebih liar gitu loh cuy. Mana Red 9 kita? Red 9 60.000 cuy. Boleh lah, eksklusif lah. What are you selling? Kita eksklusifin cuy. 2.000 mahal. Ini bisa dijual. Ini aja juga sedikit. Nah. What are you buying? Wait, tempe itu juga bisa di anu cuy. Tempe 100.000, Red 9. Kalau Red 9 kayaknya rada kurang kepake ya cuy, kayaknya lebih kepake ini dah. Kita upgrade TMP aja ya cuy. Kita bikin maksimal TMP aja cuy. Is that all? Jual. Thank you. Terus ini juga kita jual. Nah, 100.000. Bisa TMP bisa. Is that all, stranger? Nah, 1.8 sakit bro. Sakit bro. Soalnya ntar kita bakal ngelawan bos ya. Benar gak sih? Tapi kalau lawan Krauser mahal. Gampang sih. Padahal pisau aja cuy. Oke, kita terus lagi. Dagoy. Ini ada pelok. Ah, cutscene. Halo. Aku Siki. This is Leon. Request backup. I repeat, request backup. Nyari bantuan ya? Gak ada radionya, gak ada yang nyambut. Dia minta bala bantuan cuy, Leonnya cuy, tapi gak ada yang nyambut. Wah, area factory-nya cuy. Ngeri banget. Ini pabrik. Pabrik pembuatan regenerator gitu ya. Sama Iron Maiden. Apa jangan-jangan si Saddler ini punya niatan untuk jual bioweapon juga cuy. Bisa jadi ya cuy. Jual Iron Maiden sama regenerator boleh jadi dia mau jual itu cuy ke pasar gelap. Iya. Duit cuy soalnya cuy. Bukan kaleng-kaleng cuy, duit. Pew. Balik lagi kita cuy. Ini udah jam berapa sih? Oke, masih aman. Wah, di sini barbar sih. Bisalah kita lah. Bentar, nyam. Oke. Bisa cuy. Dagui. Bentar. Aku punya ini. Apepeo. Aman cuy. Lari bos. Dagui. Lari bos. Tik. Kabur. Bodoh amat. Ini banyak bet sumpah. Kita jemput si Ashley bos.
kita jemput si Ashley, bos. The way. Ashley, wih. Gelangnya bagus banget. Come on, let's get out of here. Oke, end chapter. Oke, cuy, makasih banyak. Ini aku save dulu, cuy. Makasih banyak untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Mohon ampun, minta alam, minta rida dunia akhirat kepada kalian semua. Sampai jumpa lagi di next video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gamer emulator.